my control. Halo para penggemar setia Chelsea, jangan lupa untuk subscribe channel Chelsea TV Indonesia ya, bagi kalian para penggemar Chelsea. Kali ini, Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita-berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. Penasaran bakal seperti apa? Pastikan, tonton sampai selesai ya Blues! Chelsea perlu datangkan pengganti Eden Hazard. Demi membalas kepercayaan Roman Abramovich dan meredam tekanan, tim Sherwood berpendapat bahwa Lampard harus bisa menemukan pengganti Hazard di bursa Januari. Sebenarnya performa Lampard tidaklah terlalu buruk. Meskipun The Blues mengalami 4 kekalahan dari 5 pertandingan Liga Premier terakhir mereka, tim London Barat masih bersaing di 4 besar klasemen saat ini. Dengan melihat performa tim akhir-akhir ini, kemampuan manajerial Frank Lampard memang sedang mendapatkan ujian. Namun, tim Sherwood percaya bahwa Lampard bisa menanganinya dengan baik. Menurutnya, Lampard hanya perlu mendapatkan pengganti Hazard. Pekerjaan ini mudah saat Anda menang setiap minggu. Tetapi ketika hasilnya mulai berjalan sebaliknya, orang-orang mulai mempertanyakan kinerja Anda. Termasuk para atasan. Mereka pasti akan melakukannya. Tidak ada tumpangan gratis di sini. Saya pikir mereka akan pergi ke pasar transfer sekarang. Saya pikir mereka perlu menemukan penyihir kecil seperti Eden Hazard. Begitulah ungkap mantan pelatih Aston Villa, Tim Sherwood. PSV Eindhoven pantau situasi gelandang Chelsea Marco van Ginkel. Van Ginkel saat ini sedang menjalani pemulihan dari cedera lutut dan diperkirakan tidak akan tampil untuk beberapa bulan ke depan. Kontrak Van Ginkel di Stamford Bridge akan segera berakhir pada musim panas ini. Menurut Football International, hal ini membuat PSV tertarik dengan situasinya. Mengontrak Van Ginkel dengan status bebas transfer bisa menjadi pilihan yang menarik bagi PSV. Tetapi jika Chelsea menawarkan Van Ginkel kontrak baru, maka PSV tidak akan mampu bersaing secara finansial dengan tim London Barat. Sejak bergabung dengan Chelsea di tahun 2013, Van Ginkel dimainkan sebanyak 6 kali saja di tim utama. Sisanya, dia terus dipinjamkan ke tim lain sebelum akhirnya berlabuh ke tim Belanda PSV. Dia sendiri telah tampil 64 kali dengan seragam PSV. Di sana, dia berhasil mencetak 31 gol dan memberikan 10 assist. Sayangnya, ia sering menderita cedera lutut yang selalu menghantui karir pemain berusia 27 tahun tersebut. Pendapat Chelsea dari Liga Champions setelah lolos 16 besar. Babak penyisihan grup Liga Champions telah usai, tetapi kita masih belum mengetahui seberapa jauh Chelsea melangkah dalam kompetisi ini. Tapi setidaknya, Chelsea sudah dipastikan menerima uang yang jumlahnya cukup besar setelah lolos ke babak 16 Liga Champions. Seperti yang kita ketahui, setiap klub mendapatkan hadiah uang partisipasi dan bonus untuk setiap kemenangan dan hasil imbang. Oleh karena itu, berdasarkan taksiran sementara, Chelsea dipastikan sudah mengantongi hadiah sebesar sekitar 61,6 juta pound sterling. Angka ini akan terus bertambah jika Chelsea mampu melaju lebih jauh lagi. Berikut ini adalah daftar lengkap taksiran pendapat semua klub yang lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Mantan asisten pelatih Chelsea dipecat oleh klub Skotlandia. Menggantikan Steve Clark sebagai pelatih utama di Kilmarnock FC saat musim panas lalu. Angelo Alessio didatangkan dengan harapan mampu membawa perubahan kepada Kilmarnock FC. Namun sebaliknya, mantan asisten pelatih Chelsea saat era Antonio Conte tersebut malah terus mengalami performa buruk di timnya. Bahkan, klub yang diasuhnya hanya mampu memenangkan satu kali pertandingan saja dari 8 laga terakhir yang dia jalani. Alhasil, setelah bertugas selama 6 bulan, kini ia resmi dipecat. Davide Zappacosta akan tetap di Italia meski mengalami cedera serius. Davide Zappacosta tidak memungkinkan untuk masuk ke tim utama Chelsea, oleh karena klub memutuskan untuk meminjamkannya ke tim Serie A tahun ini. Setelah tampil cukup baik di awal musim bersama AS Roma,
Zappa Costa mengalami nasib kurang baik di Italia. Ia mengalami cedera lutut yang serius dan berpotensi dipulangkan ke Stamford Bridge. Namun menurut laporan Corriere dello Sport, Zappa Costa akan tetap tinggal di Italia hingga akhir musim. Chelsea kabarnya enggan untuk membawa kembali sang pemain ke Inggris. Padahal jika melihat situasinya, The Blues lebih baik merawat Zappa Costa hingga sembuh dan bisa main terlebih dahulu. Baru nanti menjualnya untuk sejumlah uang. Tentu hal itu terdengar lebih baik daripada menyingkirkannya lebih awal. Lampard siap hadapi Bayern Munich. Chelsea bakal menemui jalan terjadi di fase 16 besar Liga Champions 2019-2020 setelah hasil undian mempertemukan timnya dengan juara Bundesliga, Bayern Munich. Kendati demikian, Frank Lampard tak pernah merasa khawatir. Menurutnya pertandingan sulit akan selalu tercipta di fase gugur Liga Champions siapapun lawannya. Saya pikir kami harus yakin bahwa kami bisa mengalahkan Bayern Munich. Tetapi kami memahami bahwa mereka sangat kuat. Kami memiliki sejarah dengan mereka, tentu saja. Tetapi ini akan menjadi pertandingan tersendiri yang akan sangat menguji tim selama 2 pertandingan. Kami akan siap untuk tantangan itu. Begitulah ungkap Frank Lampard. Pertandingan leg pertama antara Chelsea dan Bayern Munich akan berlangsung di Stamford Bridge pada 26 Februari mendatang. Sementara leg kedua akan dihelat di Allianz Arena pada 19 Maret 2020. Olivier Giroud dapat bantu Chelsea datangkan Wilfried Zaha. The Blues sudah dihubungkan dengan beberapa pemain yang dapat mereka datangkan ke Stamford Bridge pada Januari 2020. Wilfried Zaha menjadi salah satu pemain yang dapat mereka datangkan dari Crystal Palace. Kontrak Pedro dan Willian yang akan segera berakhir membuat Chelsea ingin mencari pemain baru yang dapat mengisi posisi penyerang sayap. Namun Zaha yang sering disebut sebagai salah satu pemain terbaik di luar tim 6 besar Premier League hanya dapat direkrut dengan valuasi tinggi. Terdapat kabar yang menyatakan bahwa Crystal Palace hanya akan melepas Zaha apabila mendapatkan tawaran sebesar 80 juta pound. Namun terkait spekulasi tersebut, legend di Eagles, John Salako, menyatakan bahwa tim asuhan Roy Hodgson itu dapat mempertimbangkan kemungkinan pertukaran apabila Chelsea menawarkan Olivier Giroud. Ruben Loftus-Cheek terlihat mulai kembali berlatih. Seperti yang diketahui, sang pemain memang masih menjalani proses pemulihan cedera ACL yang didapatnya saat ambil bagian di Liga Uji Coba melawan New England Revolution Mei silam. Namun demikian, Loftus-Cheek mungkin bisa memberikan bantuan kepada Frank Lampard segera mungkin. Karena beberapa hari lalu, sang pemain mengunggah video latihannya di Twitter yang menunjukkan bagaimana dia berlari dan menendang bola di salah satu sudut lapangan di tempat pelatihan Chelsea. Kabar ini tentu menjadi hal yang sangat menggembirakan dan ditunggu-tunggu. Terlebih lagi Chelsea memang akan menghadapi sejumlah pertandingan yang penting. Termasuk diantaranya partai melawan Bayern Munich di babak 16 besar Champions League pada Februari 2020 mendatang. Chelsea masih belum berikan kontrak baru kepada Tammy Abraham dan Rhys James. Chelsea mempersiapkan kontrak baru untuk para pemain mudanya. Pekan lalu adalah giliran Fikayo Tomori. Sebelumnya, Callum Hudson-Odoi, Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek, dan Bill Gilmore juga mendapatkan kontrak baru di Chelsea. Chelsea sekarang sedang membuat kesepakatan baru dengan kedua pemain yang kontraknya hanya tersisa 2 tahun lagi. Namun hingga saat ini Chelsea masih belum menemukan kemajuan dalam proses negosiasi kontrak baru dengan Tammy Abraham dan Rhys James. Chelsea pun juga tampaknya tidak terlalu terburu-buru dalam mempersiapkan kontrak baru untuk kedua pemain. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia.
As always, I'll see you in the next video.